Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad faza almuttaqun. Astaghfirullahal azim Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim wa atubu ilaik min jami'il ma'asi wa dhunub saghirina wa kabirina zahiriha wa batiniha qawlan wa fi'lan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan saudara Ananda Indra Priawan Yoko Sutono bin Chandra Soeharto. Saya nikahkan dan kawinkan Ananda dengan keponakan saya yang bernama Nikita Willy binti Henry Willy Sab dengan Mas Kaut berupa satu set perhiasan emas seberat 75 gram bertatakan berlian sebanyak 9 karat dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nikita Purnama Willy binti Henry Wilisham dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirrabbilalamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sampai tua dan suami istri terus. Ya, Niki wanita yang baik, wanita yang cukup bisa, ya hampir sempurna ya. Gak ada yang sempurna kecuali Allah, tapi Niki sudah mendekati sempurna. Nanti idaman banget ya. Idaman ya Tante ya. Insya Allah. Ya. Bunda melihat sosok Indra, Bunda gak bisa melihat global. Yang Bunda hanya bisa berharap di Indra yang mana dia akan menjadi imam dalam rumah tangganya Nikita Willy, ponakannya Bunda. Bunda berharap Indra akan membawa mahligai rumah tangganya mendekati Allah. Tidak menjauhi Allah. Ya pastinya mudah-mudahan Niki Indra bahagia ya, lahir batin. Niat baik, hasilnya baik insya Allah. Selamat dunia akhirat, acaranya sukses. Hikmat yang penting ya, yang pasti mudah-mudahan acaranya membuat mereka bahagia. Amin. Doanya semua terkabul. Amin. Semoga Indra bisa menjadi imam yang baik buat Niki dan Niki bisa menjadi makmum yang baik untuk Amin. Sampai syurga. Amin. Ini agak sedikit tuh. Jangan maju. Siapa yang menjadi wali nikah Nikita Willy tadi siapa sih? Aduh, enggak apa-apa. Yaudah kalau gitu ya, makasih ya. Kita lancar semuanya. Bahagia selalu, dan langsung punya keturunan. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dalam mengharukan banget sih aku. Senang banget lihatnya akhirnya Niki sama Indra nikah juga. Dirimu datang sebagai tamu atau sebagai bridesmaid sih, kan sebelumnya pernah diajak untuk sebagai bridesmaid yang begini. Kok tahu? Iya tahu dong. Aku datang sebagai bridesmaid, iya. Tapi nah, tamu-tamu artis yang datang siapa aja? Tadi ada aku, ada Reski Aditya sama Citra Kirana, ada AA Anjasmara. Kalau aku sih ngeliat hanya ada kita berempat aja ya tadi.
untuk mau protokol COVID sendiri di dalam seperti apa mungkin suasana? Oh iya, kalau protokol kesehatan sih pasti selalu tetap dijalanin, pakai masker. Terus tadi pas kita masuk juga ada apa sih ini nih namanya? Sterilizer room. Terus dikasih face shield juga. Terus di dalam duduknya memang berjarak. Gitu. Selama ini sangat cantik banget dia pakai kebaya warna merah. Terus lipstiknya merah, make up-nya menurut aku flawless, cuman natural. Aduh, cantik banget deh. Niki cantik banget tadi di dalam. Niki kayak putri tadi, cantik secantik itu. Aku kagum ngeliatnya. Nah, jadi tempat curhat. Ngobrol hanya pada saat foto aja, karena kan ada banyak tamu juga di dalam. Terus kita kan juga berganti-gantian tadi fotonya. Jadi ya hanya selamat ya apa. Terus sempat ngobrolnya malah sama mamanya Niki, sama Reski, sama yang lain. Sama jadi tempat. Mudah-mudahan bahagia selalu berdua, sehat selalu, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Okay. Oh, tempat perhiasan. Tempat perhiasan. Bisa dibuka, ada emasnya mungkin di dalam. Karena di kita dulu. Wih, apa tuh bros? Dikasih bros, mutiara. Coba diangkat dulu kira-kira. Waduh, hanya Sultan Indra yang tahu. Sultan Pangeran. Kalau di dalam baju-baju sendiri ada apa mungkin? Kalau ini ada... Kayaknya ini dia foto deh. Ada album, pegang. Boleh dilihat mungkin dalamnya seperti itu? Boleh, penasaran ya. Saya bukain. Scarf, ya. Oh, ada scarf. Tuh, pashmina. Kayak kalau ini foto deh. Dari Mazu. Pashmina, oke. Okay. Oh, ini kayak foto-foto mereka. Foto-foto deh. Perjalanan travel mereka. Bisa dilihat enggak mungkin perjalanan. Nah, dan barang berikutnya. Nih, ya. Tuh. Wih, dengan baju adat juga. Tuh, bagus ya, mereka masih menghargai adat-adat juga. Emang begitulah seharusnya. Jadi kita sama Indra, semoga bahagia terus kita gak sabar jalan-jalan bareng lagi. Yes, dan semoga cepat punya anak juga. Perlindungan kasih sayang. Sebenarnya jujur, gue masih agak sedikit lemas sekarang. Cuma ya kalau dibawa lemas terus ya bakal manja badannya. Gue udah mulai ngerasakan gak fit sebenarnya. Tapi puncaknya adalah ketika di pertengahan segmen di setengah jalan acara, gue ngerasain tiba-tiba pandangan gue kunang-kunang karena mungkin kecapean, dimana gue kan emang sebelumnya dari Bandung, lalu gue cuma tidur 2 jam dan syuting lagi Extraordinary, lalu syuting lagi di talk show gitu kan. Mungkin dokter sih bilang diagnosis gue kecapean dan asam lambung, makan gak teratur. Yang dokter bilang gue kurang tidur, makan gak teratur, dan terlalu diforsir atau kecapean. Gue muntah-muntah, pusing kepala gue, lalu pandangan gue kunang-kunang saat itu. Kemarin sempat jenguk, pasti sempat jenguk, dan ada beberapa teman juga yang mampir untuk jenguk. Ya syukurlah punya orang-orang terdekat, orang teman-teman yang masih care, yang sayang sama gue. Sebenarnya dengan dikunjungin oleh Lesti dan teman-teman yang lain itu gue juga udah seneng banget gitu. Itu udah termasuk bentuk perhatian. Ya kecapeannya sih menurut yang dokter bilang gue kurang tidur, makan gak teratur, dan terlalu diforsir atau kecapean. Nasihatin, bukan nasihatin sih, juga bilang gue apa enggak istirahat dulu, gue harus kerja. Terus ya gue kasih banget ke nyokap. Sekarang udah mendingan kok daripada di rumah, karena kan kalau sakit itu dibawa sakit, dibawa malas nggak gerak ya, ntar manja jadi badannya kan. Mending gue aktivitas, gue kerja itu. Jadi gue sekarang udah bisa ngobrol di media, udah bisa kerja lagi dari mana. Walaupun sebenarnya jujur gue masih agak sedikit lemas. Enggak dirawat, cuma ya ke rumah sakit, tapi enggak sempet dirawat. Udah tahu kan emang semalam langsung pulang pas begitu dia mampir ke rumah sakit. Gak, pas emang kemarin ada kerjaan terus arah pulang kan, emang dia juga tahu awalnya kalau kakak sakit. Pas buka HP kakak WhatsApp bilang dia drop gitu, terus akhirnya udah dia mampir dulu. Ya kalau saya kan anak pertama, jadi saya bahagia lah melihat ayah akhirnya bisa tersenyum kembali dengan kehadirannya Ate. Kemarin juga kita kan di rumah ngobrol-ngumpul bareng, ngobrol-ngobrol bareng, seru-seruan. Jadi
Emang kita di setiap harinya kayak gitu, seru-seruan bikin konten sama-sama, seru-seruan sama. Bahkan kita juga, maksudnya komunikasi tetap di setiap harinya. Ketika aku berkegiatan, aku izin ke ayah, ke ate, ke adik-adik gitu. Kita mah support-support aja, karena kan apa ya? Karena mungkin ayah juga menurut anak-anak juga kan pengen adalah pendamping ini. Kita mah support-support aja. Kalau bisa sayang sama anak-anak juga. Terharu banget, apalagi kita jadi sekeluarga bisa kumpul bareng kayak gitu. Udah mereka udah akrab banget satu sama lain. Jadi aku sebagai sahabat seneng banget. Saya suka cita, ya. Natalia cepat sekali adaptasi kan. Memang dia senang anak-anak kecil, termasuk saya, kakak saya, semua kita berenam bersaudara. Senang anak kecil, ya karena tergantung didikan pada waktu kecil dia ya. Ya saling sayang menyayangi, menghargai orang tua, ya kan. Dan jangan ada kesombongan, ya kan. Ya low profile aja lah, ya kan. Semua itu kita bawa dalam perjalanan hidup kita, kan gitu kan. Mau saya sampaikan bahwa alasan saya menggugat suami saya karena kita memang sudah tidak ada kecocokan lagi. Bukan karena, saya tegaskan sekali lagi, bukan karena poligami atau status istri kedua. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Alasannya seperti apa biarlah kami berdua yang tahu ya. Yang pasti sih selama 20 tahun ini banyak sekali ketidakcocokan antara kami berdua, dan saya berusaha menutupi semua ini dari keluarga, teman-teman, dan teman-teman media semuanya gitu, supaya tidak tercium gimana caranya gitu kan. Saya pun punya bukti-bukti kok semua. Jadi semua yang diceritakan oleh dia itu adalah hanya cerita. Hanya cerita itu. Semua namanya saya kan manajemen, manajemen itu harus motong artis kan. Nah kan di situ nanti ada penjelasan-penjelasannya, dipotong itu 40% untuk apa. Nanti saya punya rinciannya dan itu disetujui oleh Tenita, ada tanda-tanda dari Tenita. Ya pokoknya ginilah intinya, karena dia udah jadi artis besar, udah banyak teman-teman artis, udah banyak teman-teman segala macam. Yang mana barangkali namanya jiwa manusia itu kalau makin tinggi kan jiwa egonya pasti ada ya. Nah dia tidak sadar itu, bahwa dia itu kan harusnya ingat. Oh dia udah punya suami, oh dia punya anak, dan dia juga punya keluarga. Bila mana dia berbuat sesuatu itu ngepetnya ke keluarga, ke rumah tangga, ke segala macam. Lah, saya sih orangnya lempeng-lempeng aja, terserah orang mau bicara apa tentang saya ikhlas-ikhlas aja. Mau dihujat, mau dihina, mau dicibir silakan. Saya juga punya hak untuk kebahagiaan saya, untuk kehidupan saya, dan masyarakat juga punya hak untuk menilai. Silakan aja lah, terserah mau menilai saya seperti apa. Yang penting saya di sini tidak munafik jadi orang. Kalau kebanyakan orang operasi plastik itu kan menutupi karena itu adalah aib, karena itu adalah dosa gitu. Kalau saya karena perubahannya sangat drastis banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.